Persilahkan waktunya. Restorasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame ya. Sudah lama kan nggak ketemu dengan teman-teman Kaskus. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Saya RL yang sebentar lagi mau diganti. Ya, ini kan banyak wajah-wajah baru yang saya baru lihat. Ternyata memang perkembangan hasilnya RKP. Dulu itu pembentukan RKP panjang ceritanya, yang diperjuangkan oleh teman-teman lama, kayak ada flyer, terus Rizky, mereka lah yang banyak berjasa terhadap pendirian RKP. Kalau saya hanya generasi kedua ya dari RKP, banyak susah senang yang saya rasakan di RKP. Sebenarnya ada satu tema yang mengenang di hati saya saat akan klaim bibi saya bahwa tema yang diambil adalah seduluran tanpa pamrih. Wah, itu sebuah tema yang kalau kita resapi dalam itu maknanya, seduluran tanpa pamrih. Padahal kita ngobrol sharing itu di dunia maya, andaikan itu tema bisa kita resapi, kita jadikan dalam dunia nyata. Wah, sudah hebat itu kita. Kita sudah menjadi satu komunitas yang solid, satu kelompok yang eksis baik di dunia maya maupun nyata. Saya juga minta maaf, selama kepemimpinan saya banyak hal yang mungkin tidak berkenan dari teman-teman, baik itu hal yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja, tapi kebanyakan memang banyak yang saya sengaja. Terutama di akhir-akhir ini memang RKP saya lepas. Saya tidak pernah aktif di forum. Jadi dalam kesempatan ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, semoga teman-teman juga memaafkan saya. Ya, cuma saya mau pesan satu pada nanti RL yang baru. Ini adalah agenda saya dulu sebelum saya tidak aktif, yaitu wirausahawan RKP. Itu adalah ide gagasan saya, mohon nanti diteruskan, direalisasi dan diolah yang lebih baik. Itu kan ide bahwa kita kumpul online tidak hanya sebatas senang-senang, tapi ada manfaat yang kita terima. Artikan itu wirausahawan RKP bisa real berjalan, alangkah hebatnya kita. Karena sadar dan tidak sadar di dunia yang sekarang ini, komunitas, banyak teman itu adalah menjadi kekuatan, baik itu kekuatan bermasyarakat maupun kekuatan berwirausaha. Nah, itu tolong nanti buat RL yang baru, tolong kalau bisa itu diteruskan, jangan sampai berhenti.
sekalian saya sudah sampaikan di sini bahwa kalau memang diperbolehkan untuk memilih, ini saya mewakili pribadi saya pilih Om Roy untuk jadi guru saya. Jadi saya harapkan nanti nggak usah kita polling, nggak usah kita pemilihan tertutup, kita nyoto yang di DPR saja. Ya kita milih ini aja, milih apa aklamasi, secara aklamasi nggak usah kita nanti. Tapi saya juga nggak mau membatasi teman-teman yang mempunyai minat untuk menjadi RR. Tapi dari pengalaman kemarin, yang paling aktif itu kan dari Kudus. Dan dari kacamata saya pribadi, entah Kudus nada nih teman-teman, tapi saya rasa Om Roy adalah salah satu yang cocok untuk menggantikan saya. Ini saya mungkin hanya itu, jadi nggak panjang lebar dan nanti bosan. Ya, terima kasih, waktu saya serahkan kepada Pak Ria.